okay so i violated it's less than one minute oh, yeah. <laughs> okay so our next speaker today sorry is also from bali imagine that um, uh, he likes to learn new things and have an interest in also preserving and digitizing culture uh, wikimedians uh, let me introduce mr anga Buana. Hello everybody. Hello everyone. Today is a beautiful day isn't it? So in this special day I'm glad to be here. I'm glad to be a part of this spectacular event. So in this day I would like to share my experiences and also I want to present about my community's project. So the project Same as Chitra. So this project is all about how we preserve our culture exactly in Bali by digitizing and also mapping it in uh, Wikimedia projects. So, before I go to the next slide, I would like to introduce myself. My name is Anga Buana. I'm from Indonesia and I'm exactly live in Bali. So, in this session, I would like to use uh, bahasa to be my language. So mari kita mulai. Jadi Wiki Tirta adalah sebuah proyek yang ketiga yang dilaksanakan oleh komunitas Wikimedia Denpasar. Di mana proyek ini adalah salah satu proyek untuk melestarikan salah satu budaya Bali. Yang bernama tradisi melukat, jadi proyek ini diselenggarakan atau dilaksanakan oleh komunitas Wikimedia Denpasar, yang merupakan salah satu komunitas yang berada di bawah naungan Wikimedia Indonesia, yang tepatnya berdiri pada tanggal 16 Agustus tahun 2019. Jadi, komunitas kami saat ini. Uh, terdiri dari 12 orang yang sangat loyal dan saking loyalnya di tahun 2023 ini kami diberikan apresiasi sebagai uh, komunitas yang paling aktif di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih. Selain kami aktif di bidang uh, bahasa di Wikipedia Bahasa Bali, kami juga aktif uh, Membebaskan pengetahuan di Wiki Source Bahasa Bali, uh, yang kami namai Wiki Pustaka Bahasa Bali, dan tentunya di Wiki Commons dan Wiki Data seperti itu. Nah, jadi apa itu Wiki Tirta? Mari kita cari lebih jauh. Jadi, Wiki Tirta. Tirta itu berasal dari Bahasa Bali, yang artinya air atau water in English. So, jadi, uh, Proyek ini didasarkan dari sebuah tradisi yang memang menggunakan air sebagai medianya. Salah satu tradisi tersebut adalah tradisi melukat. Jadi melukat ini merupakan sebuah tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Bali dan tentunya masyarakat yang berada dari luar Bali dan datang ke Bali seperti itu. Namun informasi yang tersedia di internet baik itu dari foto, video maupun metadata yang ada di internet saat ini kurang memadai. Jadi Wikitirta ini adalah sebuah proyek yang berusaha untuk mendokumentasikan dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Bali maupun luar Bali, tentang tradisi melukat ini. Nah, melukat ini adalah self purification dalam bahasa Inggris, jadi melukat adalah sebuah tradisi yang menurut uh, masyarakat Bali ini merupakan upacara atau tradisi untuk menyucikan diri dan membersihkan diri dari hal-hal negatif (or negative things). Melukat biasanya diselenggarakan atau dilaksanakan oleh masyarakat Bali di dalam atau di hari-hari tertentu menurut kepercayaan masyarakat Bali yaitu di hari-hari uh, suci itu dan dilakukan di tempat-tempat yang memiliki uh, air seperti itu misalnya di beberapa pura di pantai maupun di tempat-tempat petirtan nah jadi nah ini adalah prosedur dari prosesi Melukat ini jadi yang pertama kita memberikan atau mengaturkan sesajen atau gift offering di tempat kita untuk melakukan tradisi ini. Jadi, kita mengaturkan pejati maupun canang. Selanjutnya, kita melakukan prosesi melukat itu sendiri. Jadi, prosesi melukat ini tergantung pada tempat dan wilayah kita melakukan tradisi ini, karena masing-masing tempat itu memiliki. Ketentuan yang berbeda-beda di dalam menyelenggarakan atau melakukan tradisi ini. Jadi, yang terakhir, kita tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan mengucapkan atau memohon restu kepada Tuhan dengan bersembahyang kepada beliau. Nah, implementasi dari proyek wiki Tirta ini, kita telah memetakan beberapa titik lokasi dari uh, lokasi yang bisa dilakukan tradisi melukat ini ada 10 titik yang tersebar di wilayah tenggara pulau bali seperti itu jadi ini berada di seputaran kabupaten Gianyar dan kabupaten uh, Bangli seperti itu nah di dalam prosesnya kami menyelenggarakan proyek ini selama tiga hari dan setiap harinya kami mengeksplorasi tempat uh, sebanyak 3 sampai empat lokasi di lapangan. Nah berikut implementasinya. Di hari pertama kami mengunjungi empat uh, lokasi. Jadi empat lokasi ini kebetulan tersebar di wilayah Bali, yaitu di wilayah Gianyar. Jadi pagi-pagi kami berangkat dari Denpasar, langsung kami menuju tempat uh, yang pertama yang berada di Kecamatan Tegalalang seperti itu. Ada empat lokasi yang sudah kita dokumentasikan. Di sini yang pertama ada Telaga Wajah Tempel. Yang kedua Taman Tempel. Yang ketiga Gunung Kawi Tempel. Dan terakhir ini berada di dalam pingit Sebatu Tempel. Di hari kedua kami lanjutkan perjalanan kami untuk mengeksplorasi tempat-tempat melukat yang lain. Jadi kami mendapati uh, tiga tempat di sini. Yang pertama yaitu di Gianyar, yaitu mengening tempel. Yang kedua kami mengeksplorasi ke kabupaten lain yang ada di Bali, yaitu Kabupaten Bangli, dan mendokumentasikan uh, tempat melukat di taman percampuhan Sale dan tirta Sudamala tempel. Yang ada di Bangli, selanjutnya yang ketiga, kami mendokumentasikan atau mengeksplorasi di kabupaten yang sama, yaitu di Kabupaten Bangli. Ada tiga lokasi: yang pertama di Pancoran Solas yang ada di Bangli, yang kedua ada di Beji Selati di Bangli, dan juga yang terakhir di Tirta Empul Apuan di Bangli. nah adapun hasil dari proyek kami ini hasil dari proyek Wikitirta ini kami sudah uh, menyumbangkan 443 foto yang membahas tentang uh, tradisi ini tradisi melukat yang ada di Bali yang dapat kawan-kawan uh, lihat di link yang tersedia dan dapat kawan-kawan pindai melalui QR code yang ada di depan jadi kami unggah foto-foto tersebut di Wikimedia Commons. Selanjutnya, kami juga ingin mengeksplorasi proyek Wiki, Wikipedia lain, Wikimedia lain yaitu di Wikidata. Jadi kami memetakan lokasi dan memberikan metadata yang jelas di sini baik itu dari tempat, nama tempat, titik lokasi, foto dan hal-hal lain yang cukup penting diketahui oleh masyarakat secara luas. Nah, berikut adalah titik lokasi yang kami petakan di uh, Wikidata yang dapat diakses oleh semua orang dan nantinya kami juga ingin merambah ke OpenStreetMap untuk membantu memetakan lokasi-lokasi uh, tersebut di uh, OpenStreetMap yang mudah diakses oleh semua orang. Tidak lupa, yang terakhir kami juga menyediakan informasi yang uh, cukup uh, lengkap. Jadi, Wikipedia adalah tempat kami memberikan informasi berupa sejarah, berupa aturan-aturan, maupun fungsi-fungsi tempat melukat yang ada di Bali. Jadi, kami menyediakan informasi tersebut di Wikipedia Bahasa Bali, dan kedepannya akan merambah ke bahasa-bahasa lain yang ada di dunia. Dalam setiap proyek pastinya tentu ada masalah dan rintangan dan tentunya ada tantangan seperti itu. Jadi Wikitita ini uh, memiliki beberapa kendala atau tantangan. Yang pertama uh, akses lokasi. Jadi tidak semua tempat yang dijadikan tempat melukat itu mudah diakses oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 seperti itu. Melainkan kami melewati berbagai medan yang cukup uh, sulit seperti itu melewati beberapa ratus anak tangga untuk mencapai tempat-tempat yang dapat dijadikan uh, lokasi melukat tersebut contohnya di pura sebatu pencapuhan sale dan lain sebagainya yang kedua ta tantangan dan halangan kami yaitu cuaca proyek ini diselenggarakan pada bulan Desember jadi, di Indonesia kebetulan pada saat itu cuaca mulai musim hujan. Kami beberapa kali uh, terkena hujan di jalan ini menjadi uh, sebuah halangan, tentunya karena foto yang kami hasilkan itu tidaklah maksimal. Jadi, kami perlu uh, melakukan editing lagi uh, di aplikasi-aplikasi uh, tertentu sebelum kami mengupload atau mengunggah foto-foto uh, tersebut. ...ke media-media wikimedia. Jadi uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ini adalah sebuah proyek yang sederhana. Mungkin ke depannya kawan-kawan uh, di komunitas Wikipedia Bahasa to Bali... To, uh, ...maupun uh, uh, di luar itu then, uh, menjadikan ini like sebuah uh, inspirasi untuk proyek-proyek... ...yang sesuai dengan kebudayaan maupun... Uh, Wilayah setempat untuk melakukan uh, sebuah usaha pelestarian, dan juga untuk menjadikan kebudayaan-kebudayaan yang kita miliki sekarang bisa diketahui oleh masyarakat banyak, dan tentunya untuk generasi-generasi penerus kita yang akan datang. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, akhir kata, saya mengucapkan terima kasih, dan uh, waktu saya kembalikan kepada... MC. Thank you Anga uh, we'll give one minute for a technical setup and we'll uh, I'll need to search for the next speaker I'll need to find thank you